إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ta'ala fil kitab al-karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba. Baina asdaqal kitabullah wa khairul hadith hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asrarul umuri muhdatsatun fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar wa inna. Ya ayyuhal jamaah Jumat yang saudara Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hadir pertama berwasiat untuk diri khatib sendiri juga bagi jamaah seluruh jamaah ibadatin Jumat. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang tadi kami sampaikan, ya, Al-Qur'an kita diminta untuk bertakwa dan janganlah mati selain dalam keadaan Islam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin manusia di akhir zaman nanti, penuntut kita dari kegelapan menuju cahaya, yaitu Rasulullah SAW. Juga selawat kita sampaikan kepada keluarga Ahlul Bait, para sahabat dan para ulama-ulama irsipah di atas sunnah beliau, yang mana kita menimba ilmu dari para ulama tersebut, dan kita harapkan sahabatul uzma dari Rasulullah SAW di umur jamaah nanti. Ahibul kiram, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sekarang tanggal 7 Syaban, artinya sekarang sudah di bulan Syaban, yang sebentar lagi kita akan kedatangan Tawaqul, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keagungan, bulan barokah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan maghfirah, dan bulan kita dijaga oleh Allah untuk tidak masuk neraka, itu pembinaan. Namun perlu kita berkilas balik atau bermuhasabah, apakah yang kita sudah bawa, apakah yang kita sudah dapat dari Ramadan kemarin, sehingga kita akan insya Allah dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kira-kira apa yang sudah kita bawa? Sedangkan di dalam bulan Ramadan, puluh masjid, puluh musola, baik di kampung, di perkantoran, di masjid agung, itu melimpah ruah jamaah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang Allah menjadikan satu kebaikan karena Allah tempat jenakan dengan 10-700 kali pahala. Kecuali puasa itu Allah akan mengganti lain dari yang lain. Apa yang kita sudah bawa dari Ramadan kemarin? Barangkali kalau kita ingat, oh ya, saya Ramadan kemarin sholat berjamaah tidak tinggal 5 waktu di masjid. Ini mah sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian setelah Ramadan, ya, di bulan Sawal, terus di bulan-bulan sampai ketemu lagi ke sekarang Sa'ban dan sholat berkembang lagi nanti Ramadan, apakah sholat berjamaah itu tetap kita laksanakan 5 waktu berjamaah di masjid? Kalau memang itu, insya Allah Ramadan kemarin amal-amal Bapak itu sudah melekat diri Bapak, dan insya Allah pahalanya sudah menunggu tadi perjalanan. Begitu juga tadarus
setiap sholat wajib, zuhur, asar, banyak jamaah pada kumpul di masjid, ya, baca Al-Quran, kejar target untuk khatam. Dan sebenarnya bukan di kejar target khatam ya Pak, kejar target bagaimana cara baca Al-Quran yang benar sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf, itu yang dikejar. Kalau kita hanya mengejar khatam, kita tidak pedulikan tajwid dan makhrajul hurufnya, emang dapat pahala, cuma tidak ada peningkatan bagi kita. Nanti tahun depan, tahun bulan besok ini Ramadan, kita begitu lagi, begitu lagi bacaan. Kita kejar target, saya Ramadan ini harus ulang bacaan tajwid saya, bacaan makhrajul huruf saya. Insya Allah dengan bacaan Quran dengan tajwid dan makhrajul huruf yang benar, itu pahalanya Masya Allah bersama malaikat. Orang yang lancar baca Al-Quran, lancar di sini, maksudnya ya dengan tajwid dan makhrajul huruf kan bersama dengan malaikat. Nah, kalau itu belum juga kita dapat, atau begitu selesai Ramadan, adakah bacaan-bacaan Quran yang tadi kita baca di bulan Ramadan, kita baca Quran di bulan-bulan lain? Minimal satu hari satu lembar, satu halaman. Wah, itu sudah melekat di hati kita, di diri kita. Kemarin kita dapat, kemarin kita dapat. Atau yang biasa kita berzikir, apakah kita melaksanakan juga zikir-zikir kita di luar Ramadan kemarin sampai sekarang? Kalau itu kita lakukan, alhamdulillah, alhamdulillah, Ramadan itu kita dapatkan. Dimana Allah menjanjikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap halal dari Allah SWT, kita diampuni dosa-dosanya. Bagaimana kita suka dengar para dai membawakan hadis maksimal Ramadan nabi malam di sabat mufirrahu maqatam min zambi. Nah, kalau memang itu semua sudah kita laksanakan di luar Ramadan yang kemarin tahun kemarin kita jalankan, Masya Allah, alhamdulillah, kita wajib berbangga hati. Berbangga hati untuk diri kita sendiri, kita berbangga hati dengan orang lain, tak boleh. Ya. Nanti diri kita sendiri ternyata kita dijaga oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita yang di Ramadan kemarin. Alhamdulillah, berapa jamaah Al-Barokah ini, saya melihatnya dari hari ke hari, ya, tetap melaksanakan sholat berjamaah di waktu. Mudah-mudahan di antara bapak-bapak yang hadir hari ini juga termasuk orang-orang yang ikut melaksanakan sholat berjamaah lima waktu. Karena dengan berjamaah lima waktu, sebagaimana kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, dan kita tidak tinggal, berarti Ramadan kemarin sudah masuk ke diri kita. Jamaah Jumat Ramadhanullah, dalam bulan Ramadan ini memang banyak-banyak berkat. Salah satu diantaranya tadi, ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, maka diampuni oleh Allah dosa-dosa tahun lalu. Begitu pula keberkahan-keberkahan lainnya, mangkoma Ramadan, ya, dan siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, kufirallahu ma taqaddama min dzambi. Artinya sholat malam bulan Ramadan itu yang kita kenal tarawih. Kita kenal tarawih. Namun bagi bapak-bapak atau bapak-bapak bisa mengingatkan kepada keluarga di rumah, terutama mungkin istri atau perempuan kita, yang kemarin Ramadan kemarin tertinggal saumnya, tertinggal puasanya, ini masih ada kesempatan di bulan Syaban untuk membayar qadha. Kode puasa bagi yang mampu, yang sanggup, yang sehat, yang dibayar kodenya, memang sebaiknya disegerakan, tidak harus menunggu Syaban. Memang ada hadis Asad dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau
pernah melupa puasa Ramadan yang tertinggal ya, karena haid atau apa gitu. Beliau melaksanakannya di bulan Syaban. Tapi hadis ini bukan patokan kita membayar qada puasa Ramadan di bulan Syaban. Tidak. Kalau di dalam bulan Syaban kita memang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayar qada Ramadannya dulu, Pak. Jangan siang Syawal. Karena siang Syawal adalah sunnah. Sedangkan Ramadan adalah wajib. Dulu kan yang wajib, baru yang sunnah. Artinya seperti itu. Ya, seperti itu memang Syekh Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan, itu pernah, bukan artinya setiap Syaban beliau membayar qada, tidak ya. Kenapa Syekh Aisyah itu waktu membayar qada puasa pada bulan Syaban? Karena kesibukan-kesibukan Rasulullah. Beliau radhiyallahu anha membantu kesibukan-kesibukan Rasulullah. Dan apa yang dikerjakan oleh Syekh Aisyah ditakrib, disetujui oleh Rasulullah SAW. Jadi barangkali nanti Bapak selaku pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, punya kewajiban untuk mengingatkan istri di rumah atau anak perempuan, atau itu barangkali ada Bapak sendiri kemarin terlibat karena sakit ya, belum bayar qada Ramadan, ini masih ada kesempatan Pak. Jangan sampai ditunda-tunda. Menghadapi Ramadan ini, barangkali di antara kita banyak bergembira, farhan menerima kedatangan tamu agung, namun tidak sedikit pun yang mungkin agak, aduh saya puasa lagi. Seharusnya tidak seperti itu. Karena para ulama salaf terdahulu, ulama-ulama terdahulu, 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka berdoa ya, supaya dicepatkan dapat Ramadan ya. Seperti doanya Allah salimni ila Ramadana wa salimni Ramadana ya. Ya Allah, teguhkan aku, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepada aku. Berdoa ya. Kalau kita tanpa doa, kalau lagi ngobrol-ngobrol, lagi sholat di masjid, ngobrol sama teman-teman, kan Syaban nih, besok Ramadan nih, gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan kita mendengar Ramadan, kita marhaban ya Ramadan, ya, bergembira dengan kedatangan Ramadan, farhan hati kita. Dengan datangnya Ramadan, insya Allah kita menjadi manusia yang takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Janganlah dekat yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Man sama Ramadan dari iman wa tersibani mufir Allah wa taqad dan zami, itu memang harus benar-benar kita yakini. Kita yakini, kita laksanakan dengan penuh keimanan, mengharap ridho dari Allah. Kenapa? Kalau kita tidak mengimani, kalau kita tidak mengharap ridho Allah dan kita tidak benar-benar melaksanakan salat, tidak benar-benar melaksanakan puasa Ramadan, maka kufirullah rahmatan pada manusia zaminnya tidak kita dapatkan. Sebab apa? Banyak yang kita tahu, banyak berapa orang yang hanya berpuasa namun dia tidak dapat apa-apa. Hanya yang dia dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak memelihara lisan, tidak memelihara mata, tidak memelihara pendengaran, tidak memelihara hati. Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau meriwayatkan, menyampaikan, jagalah barang siapa yang dapat menjaga kedustaan ya, kata-kata bohong, kesalahan fase, jidal, bermata-mata dalam Ramadan, maka aku tidak perlu dengan tidak makan dan tidak minumnya dia. Artinya Allah tidak perlu dengan puasa kita. Dan artinya puasa kita tidak diterima. Kita jaga kebersihan ya, di bulan suci ini. Dan insya Allah tadi, kalau tadi
sholat kita berjamaah dapat kita laksanakan di luar Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi, berarti Ramadan, amal Ramadan kita di tahun kemarin dapat. Itu juga baca Quran, zikir dan lain-lain. Nah, ketiga ini kalau kita menjaga lisan kita dari dusta, kata-kata dusta, ghibah, fitnah, ya. Kalau kita dapat menjaga, insya Allah seterusnya kita akan bisa menjaga juga. Jamaah-jamaah rahimakumullah, memang agak berat dari kita barangkali ketika kita ada orang yang berghibah di tengah-tengah kita. Memang sebaiknya kata ulama diperingatkan aja orang yang berghibah itu, diperingatkan. Kalau diperingatkan dia masih terus berghibah, tinggalkan. Sebenarnya dia itu setan. Agak-agak berat bagi kita di lingkungan kita. Tapi mudah-mudahan jamaah mubarakah bisa menjaga dari hal-hal yang seperti itu. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya saya juga ingin berpesan kepada jamaah nanti dan sholat kita semua dapat bertemu dengan Ramadan, di mana kita nanti ada sholat qiyamul lail atau sholat tarawih yang kita kenal. Ketika kita ikut sholat berjamaah bersama imam, selesaikan lapar, selesaikan dengan imam. Artinya selesaikan sampai sholat witir bersama imam. Jangan meninggalkan tempat, oh saya witir di rumah. Kenapa? Kalau bapak meninggalkan kita sholat witir bersama imam, bapak sangat rugi. Karena kalau kita ikut bersama imam, itu pahalanya seolah-olah kita puasa semalam suntuk. Di masjid kita tahun kemarin memang saya lihat ada 1-2 orang itu imam selesai rakaat 8. Kita di sini tarawih 8 rakaat dan witir 3 ya, berarti 11. Ketika imam selesai rakaat 8, ada berapa orang pulang? Memang tak banyak kalau di sini. Ya, di sini tak banyak. Tapi di masjid-masjid atau musala yang tarawihnya 23, yang tarawihnya 20 dan witirnya 3, ketika imam selesai rakaat 8, separuh masjid bubar. Ini keliru kan? Keliru. Kalau memang bapak mau witir di rumah, itu sebaiknya bapak witir di masjid. Dan kalau memang bapak ingin melaksanakan sholat-sholat lain, ya, sholat sunnah, silakan pak di rumah. Tapi ikuti dulu witir bersama imam, agar bapak mendapat pahala sholat semalam suntuk. Oh, bapak pulang dari tarawih mau lanjut sholat sunnah di rumah, barangkali ada yang pakai tarawih 20, silakan lanjut. Atau nanti malam setelah tidur, ya. Kalau setelah tidur boleh dilanjut, tapi tidak boleh pakai witir lagi. La witran filayah, tidak ada witir dua kali dalam satu malam, ya. Karena tadi witirnya sudah sembilan. Silakan pakai, jangan ditinggalkan imam. Imam selesai witir, boleh sekarang bapak pulang. Ini untuk kita menambah lagi pahala-pahala kita, ya, di dalam bulan Ramadan ini. Demikianlah yang kami sampaikan masalah persiapan menjelang Ramadan. Mungkin bisa bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan para jemaah sekalian. Aku lupa hadir pasal perbuatan Allah. Jadi kesimpulannya Pak dari si khutbah tadi, ya, kita mempersiapkan diri untuk menyambut datang Ramadan. Kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ya.
kita kejar pahala yang dijanjikan Allah SWT dengan catatan kita ibadahnya dengan ikhlas, dengan mukhlis, tanpa ada kepengen dilihat atau riya. Tidak boleh. Inna Allahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa Muhammad wa shalli 'ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik 'ala Muhammad. Allahumma qir li muslimina wa muslimat wa mu'minat wa ahli wa amwat bima tasallu wa barik wa mujibu da'wat ya qadi al hajjat. Rabbana zalamna khusana wa lantafir lana wa tahunna lana kunana lana khusirin. Rabbana hablana min azwajina wa azwajatina quran ta'lim wa jalan taqina imama. Rabbana ala khusikul lana pada hadithana wa Allah lana kutu ta'amata inna ka'anta wahab. Rabbana fulana wa lihwana razina sawatuna bil iman. Wa lantaja'ana wa hidrubina ila lazina amadu rabbana inna ta'amu rahim. Allahumma alina ala tibirka wa surika wa muslim ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfirli wa antaghfir li ghaibi. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Hanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun.